Revitalisasi KKG kelas tinggi teman-teman, hari pertama, pembukaan hari pertama. Bagaimana kegiatannya, kita ikutin sampai selesai teman-teman sekilas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam silaturahmi teman-teman. Kali ini saya dokumentasi sekilas kegiatan revitalisasi KKG guru kelas tinggi teman-teman. Ini bertepatan dengan tanggal 25. Jadi Bapak Ibu guru memakai seragam PKRI ya teman-teman ya. Inilah kegiatannya, sekilas saya sampaikan momen-momen dari pembukaan sampai dengan penutupan hari pertama. Ini dilaksanakan selama 4 hari, tapi ini momen yang saya ambil adalah momen kegiatan hari pertama. Ini dibuka oleh Bapak Korwilicam, terus kemudian lagi Ketua Panitia, terus kemudian lagi materinya diisi langsung oleh Bapak Ibu Guru seperti biasanya, Bapak Ibu Guru penggerak ya teman-teman ya. Ini tepatnya di Korwilcam Dindik Tambak. Dari 3 gugus ya teman-teman, di Kecamatan Tambak memiliki 3 gugus. Jadi satu, ini kegiatannya tempatnya di Aula Korwilcam Dindik Tambak. Sangat meriah, sangat semangat, antusias. Kemudian lagi Bapak Ibu Guru dalam mengikutinya untuk menambah wawasan, terus kemudian lagi keterampilan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kewajibannya. Inilah sekilas saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak channel saya. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke konten berikutnya.